And yo guys, welcome back to my channel, Divisi and Gustavo. Pada video kali ini, apa sih yang mau gue bahas? Mungkin kalian penasaran? Di sini gue akan memperbarui part-part atau aksesoris baby look lainnya. Kayak misalnya handle yang berwarna kuning atau part yang berwarna biru, merah, atau two-tone. Di sini saya sedang memperbaruinya dengan kode chat yang cocok. Buat. Sebetulnya. Nah, di sini juga pada tahap ini saya bersihkan dulu semuanya, tapi di video kali ini saya udah bongkar semua partnya. Jadi nggak ditutorialin dari awal. Pokoknya ini semua part udah dibongkar dan siap untuk diperbarui. Kalian simak aja videonya seperti apa, mungkin kalian penasaran ya. Dan juga saya ingin mengucapkan maaf karena di sini saya udah jarang upload ya. Mungkin kalian bertanya-tanya kok jarang upload sih, Bang. Nah, di sini kan saya udah kerja, jadi jarang banget di rumah, dan lagi nggak bener-bener fokus ngonten sekarang karena punya kerjaan juga. Oke, mohon maaf, saya usahakan akan upload 1 bulan sekali paling lambat ya. Dan juga terima kasih buat kalian yang masih selalu stay tune di channel saya. Mungkin kedepannya saya akan bagi-bagi giveaway buat penonton-penonton setia di sini. Oke, buat kalian yang penasaran dengan proses memperbarui aksesorisnya, yuk kita simak aja videonya, let's go! Sebelum masuk ke proses pengecetan, ada baiknya kalian membersihkan semua part yang akan diperbarui ya. Bersihkan secara detail menggunakan sabun dan juga air mengalir agar hasilnya maksimal. Kemudian jika semua part sudah dibersihkan dan sudah dikeringkan, mari kita masuk ke tahap pengecetan ya. Di sini saya menggunakan Penta Gloss berwarna Candy Tone Yellow. Kemudian kalian tuangkan ke sebuah wadah secukupnya saja ya. Dan kemudian kita perlu meraciknya menggunakan thinner. Tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga ya. Intinya jangan terlalu encer. Kemudian jika kalian sudah menuangkan thinner ke dalam wadahnya, kalian aduk-aduk dan lihat teksturnya apatah The Legend of Aang. Maksudnya apakah ini masih cair apa atau masih kental ya? Ini kita perlu menambahkan catnya atau masih perlu menambahkan thinnernya? Di situ kalian yang menentukan. Jika cat sudah dituangkan ke dalam tabung air beras, maka di sini lanjut pengecetan. Kemudian terlihat jelas di handle rem ini kalau warnanya sudah sangat pudar kecuali bagian bawahnya ya. Kita cat aja langsung supaya warnanya seimbang, atas bawah akan terlihat seperti baru. Mulai dari semprotan tipis-tipis dan jangan terlalu dekat ya, supaya warnanya terlihat maksimal. Kita perlu menimpa ke layer 2 atau tidak, kita lihat nanti hasilnya ya guys. Kemudian part lain yang nggak bisa digantung, kalian pegang aja pakai tangan kayak gini dan jangan sampai kalian menyentuh catnya atau sampai menghalangi media catnya. Hmm.
karena kebetulan candy tone leo, candy tone yellow yang saya punya dari merek Pentagross itu habis, jadi saya menggunakan samurai berwarna Honda yellow. Itu sama aja ya guys, kalian bisa menggunakan yang cat kaleng semprot atau bisa menggunakan juga yang lewat kompresor. Jika semua part sudah dicat dan semua part sudah kering, maka di sini kita lanjut ke tahap varnish atau clear ya. Di sini saya menggunakan clear yang sangat murah, maka dari itu tadi saat pengocekannya tidak saya videoin karena malu juga, ini merek yang murah banget. Ini harusnya pakai merek mahal juga sih, karena tergantung dari apa yang kalian pakai varnishnya itu sangat menentukan jangka panjang atau daya tahan pada cat tersebut ya. Jika menggunakan clear yang murah, maka akan cepat pudar lagi, dan jika menggunakan varnish yang mahal, maka cat akan awet. Baiklah, ini dia varnish yang saya sebut murahan ini ya. Jadi ini tuh dari plastik dan perlu kita campur lagi dengan thinner ya. Dan lagi ini benar-benar beningnya nggak masuk akal karena ini sangat murah dan kualitasnya akan cepat-cepat pudar lagi guys. Ini nggak recommended lah pokoknya. Tapi berhubung di sini clearnya masih sisa banyak, jadi part yang udah saya cat kemarin dan yang udah saya karbon kemarin akan saya varnish kembali supaya benar-benar mengkilap seperti baru. By the way, itu tangan saya bukan berdarah ya, itu cat yang warna merah tumpah ke tangan saya guys. Dan ini hasil dari akhirnya, semuanya terlihat mengkilap dan terlihat seperti baru lagi ya guys. Ini cukup recommended, harga murah dan bisa memperbarui part baby look kalian.
Oke guys, segitu aja dulu video saya kali ini. Buat kalian yang menyukai video saya, please klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari channel saya. Terima kasih yang udah nonton, dan saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.